Batang hijau untuk fuel cap. Batang kuning bonnet. What's up guys, selamat datang ke Azim Boh Channel. Okay, untuk video kali ni, aku akan buat satu projek DIY. Aku nak buat satu switch untuk buka fuel cap. Kan biasa kalau kita nak buka fuel cap, kita kena tarik satu lever kat tepi seat tu. So, aku nak buat satu switch untuk buka fuel cap. Aku akan gunakan actuator, pistol, pintu ni untuk buat projek kali ni. Okay, nak tahu macam mana? Jom kasih layan. Okay guys, first step kita kena buka bahagian cover tepi ni. Cover tepi ni kita kena buka. So, jom kasih buka dulu. Dah berjaya buka kita punya tempat pembuka ni lah. So benda ni dia akan duduk dekat dalam ni. Dia duduk dalam tu. So macam mana aku nak buat, aku nak letak actuator ni kalau kat bawah ni memang tak muat lah, memang sempit sangat. So idea aku, aku nak letak actuator ni dekat sini. Bila letak ni aku dah ukur dah dekat cover tu pun ngam. Sebab sini memang ada ruang kosong. So untuk aku buat benda ni tertolak, macam benda ni, bila kita tarik kat sini, dia akan buka. So idea aku, aku nak gunakan dia punya batang lidi ni. Aku nak bengkok macam ni. Ini aku nak buat U-turn ke belakang ni. Lepas tu bila kat sini aku buat tebuk satu lubang untuk masukkan lidi ni. Bila actuator tolak je, dia tolak, dia akan terbuka. Benda ni akan terbuka. So kita kena cubalah, jadi tak jadi kali ni. Tengok macam mana. Aku akan modify dulu. Lepas tu kalau jadi aku akan share dengan korang. Okay, jom kasih layan. Okay guys, aku dah setting dah aku punya batang ni, batang lidi tadi. So aku tebuk satu lubang dekat sini, dekat plastik ni. Lepas tu dia aku bengkok kan, dia macam ni. Lepas tu dia jadi macam ni, bentuk dia macam ni. So bila kita pasang, dia ngam lah, aku dah setting ngam dah. Kita pasang macam ni. So pistol aku tak ke sini. Bila pistol ni tolak, dia terbuka. Okay, sekarang ni aku nak screw pistol ni kat sini. Tengok jadi tak jadi. Okay, jom kasih layan. Okay guys, settle modified pistol untuk fuel cap belakang. Memang ngam lah, dia bergerak. Okay, sekarang ni aku nak test. Aku nak test guna power bank. Okay, kita test. Guna power bank 12 volt . Nampak? Dia bergerak. Okay, sekarang ni aku akan tutup aku punya fuel cap. Kita tengok terbuka ke tak terbuka. Tutup. Kalau korang boleh tengok, ada macam lubang kat sini. Terbuka. Okay. Okay, kasih tutup dulu. Tu guna power bank. Kasih buka . Okay, kasih buka. Mantap bos.
The next day. Okay guys, semalam aku dah set up pistol. Actuator ni memang dah cun-cun dah. Aku dah test pakai power bank semalam, memang cun. Dia buka cantik. So, projek aku hari ni aku nak wiring. Aku nak wiring, aku nak letak kat button ni. Button ni dulu asalnya aku buat untuk lock unlock. Lock unlock aku punya central lock lah. So lepas tu aku macam malas serabut kan, tak pakai benda tu. So aku buat lah button untuk unlock bonnet. So sekarang ni dua-dua ni button untuk unlock bonnet. So sekarang ni aku nak buat satu untuk bonnet, satu untuk minyak. Jadi kalau aku nak on, aku nak buka bonnet, aku tekan atas. Kalau aku tekan nak tekan minyak, aku tekan bawah kuning. Cara untuk wiring dia, kejap lagi aku akan tunjukkan. Lepas tu kejap lagi aku akan share juga cara untuk buat switch bonnet. Dalam ni pun ada cerita. Yang ni aku ikut tutorial daripada Andy FRL. Kalau korang nak tengok dia punya diagram, korang boleh tengok dekat Facebook Andy FRL. Okay, jom kasih wiring. Okay, settle wiring. Macam geram aku tap dekat skru ni je. Ni warna wire hijau ni geram, aku tap balik kat sini. So skru ni akan tap ke body. Lepas tu wire biru ni aku sambung wire hitam ni. Wire hitam ni daripada switch lah. Wire switch. Tadi aku sambung wire merah sebabnya tak cukup aku sambung wire hitam ni. So sekarang ni, jom kita kasih pasang balik semua barang. Okay guys, tadi aku dah siap pasang dah semua. Lepas aku dah siap pasang cover semua, dia ada masalah sikit. Dia tak boleh, dia ada sangkut sikit dekat cover ni. So aku dah adjust sikit dah. Saya tadi besi ni dia macam ke depan macam ni. So aku ke dalam kan macam tu. Tengok jadi tak jadi. Okay, bagi aku pasang mula. Lepas tu dia tengok jadi tak jadi. Okay, layan. We'll be right back.
Okay guys, ha, kita dah siap pasang cover pillar tepi ni, pillar bonnet. Ha, dah siap pasang. Okay, sekarang ni kita tutup dulu. Tutup. Okay, jom tekan button. Okay, kita tekan button hijau. Ha, tengok buka. Yeah, mantap bosku. Okay, dah settle dah kita punya projek fuel cap. Ha, sekarang ni aku nak tunjuk kat korang cara untuk buat swiss untuk bonnet. Sekejap lagi aku akan buka dulu, lepas tu aku akan tunjukkan macam mana. Okay, layan. Okay guys, ha, ni dia aku punya actuator untuk bonnet. Macam actuator ni aku ikut tutorial daripada page Andy FRL dekat Facebook. Kalau korang nak tengok, boleh tengok dekat Facebook Andy FRL. Macam untuk belalang, dia ada satu besi. Besi untuk pergi ke kunci, kunci bonnet. Macam kunci bonnet belalang kat tepi. So ada besi ni. So aku cuma ikat actuator ni ke besi ni. Jadi bila actuator ni tarik, dia akan unlock bonnet lah. Dia akan unlock bonnet. Dia akan unlock bonnet. Kalau untuk kancil petak, korang kena custom sikit lah. Korang kena buat satu batang ni. Kalau korang beli, actuator ni, dia akan dapat sekali batang ni dengan penyambung ni. Lepas tu korang kena custom lah. Custom macam mana untuk bagi dia tarik tempat lock ni. Custom. Yang tu korang kena kreatif sikit lah. Kalau belalang, korang boleh ikut cara aku lah. Ikat skru kat sini, dua. Lepas tu sangkut je batang ni dengan batang yang original kancil, yang untuk kunci. Macam tu lah. Nanti pistol ni aku akan bagi link. Aku akan bagi link dekat description. Korang boleh beli lah dekat Shopee. Murah je, harga dia RM5 je ni, satu actuator ni. Korang kena beli yang dua wire. Dua wire. Jangan beli yang banyak wire pula. Beli yang dua wire je. Cara wiring nanti aku akan letak dekat dalam aku punya video. Aku akan buat satu wiring diagram dia. Sama je wiring diagram bonnet dengan wiring diagram fuel cap. Sama je. Macam ni lah keadaan dia. Kau kena letak. Okay, settle. Okay guys, sekarang ni jom kita test. Batang hijau untuk fuel cap. Batang kuning bonnet. Okay guys, settle untuk projek fuel cap kita. Fuel cap, switch untuk fuel cap dengan bonnet. Bonnet tu aku cuma share je lah. Cara wiring dia lebih kurang sama, cuma cara modify dia lain sikit lah. Aku rasa untuk fuel card ni lebih susah sikit lah sebab kawasan dia sempit. Korang kena custom batang penarik tu, memang kena kasi ngam-ngam lah. Baru dia tak ada sangkut. Lagi satu, korang kena kreatif sikit lah. Cara dia semua kan, korang kena kreatif sikit lah. Okay, ni saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, comment dan share. Okay, bye-bye.